2020. Maknanya banyak pelajaran 2020 ya. Luar biasa, maknanya luar biasa banget. Ujian dari Allah supaya kita mau dikasih naik kelas sama Allah. Ya. Ya dikasih kebahagiaan ke depannya, amin ya Allah. Mudah-mudahan yang penting segala ujiannya udah kita laluin, Allah kasih kita luar biasa kebahagiaan di ujungnya. Dan harapannya karena kita rezeki itu bentuknya salah satunya kita dikasih sehat. Ya. Ya, semenjak ada wabahnya COVID-19 ini alhamdulillah kita dikasih sehat gitu loh. Walaupun kita harus kerja di luar, tapi bagaimanapun alhamdulillah bersyukur sama Allah atas kesehatan dikasih. Ya, maknanya luar biasa 2020. Mudah-mudahan ke depannya di 2021 Allah kasih kebahagiaan, enggak ada lagi masalah, enggak ada lagi orang yang ganggu kehidupan kita. Gitu aja sih. Harapannya rencana di 2021 apa nih? Yeah. 2021 tadi aku udah ada beberapa pekerjaan yang mulai aku ambil, tapi juga tetap milih karena masalahnya masih COVID ini ya, masih belum tahu kan vaksinnya juga kita belum disuntik ini gitu loh. Terus kayak gimana reaksinya atau apa, masih takut. Jadi ya agak lebih memilih lagi, tapi sudah ada planning-planningnya ke depan. Alhamdulillah rezekinya juga sama Allah dikasih lancar ya gitu. Belum tahun 2021-nya belum datang, tapi rezekinya sudah datang duluan gitu. Maksudnya di akhir tahun ini udah banyak lah gitu. Kabar-kabar baik alhamdulillah. Jadi bersyukur alhamdulillah. Tapi yang paling penting adalah satu sih, pengennya cuma Allah kasih sehat aja. Allah kasih sehat, semakin dekat sama Allah, tetap jadi manusia yang rendah hati, baik, bisa banyak berbuat baik sama orang gitu aja.